الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله pertama dan utama sekali kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa Taala dapat kita menyambung di dalam kitab Minhajul Talibin karangan Al-Imam An-Nawawi, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan Allah menjadikan pengajian kita ini sebab pengampunan bagi segala dosa, dan Allah mengampunkan segala, memberikan kepada kita segala hajat, dan menjadikan kita di antara hamba-hambanya yang bertakwa, yang mengamalkan apa yang kita mempelajari, dan Allah memberikan kepada kita keimanan dan ketakwaan, dan melepaskan kita daripada segala musibah, daripada segala wabak dan azab di dunia dan akhirat. Dan mudah-mudahan Allah matikan kita dalam husnul khatimah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Pada minggu yang lepas kita telah habis membicarakan mukadimah yang pertama yang disebutkan oleh Imam Nawawi, dan selepas itu beliau membicarakan akan kepentingan mempelajari ilmu agama. Begitu juga minggu lepas kita membicarakan tentang maksud daripada kalimah syahadah, dan juga kita membicarakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh al-Imam Bukhari dan Muslim, yang mana Nabi mengatakan man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din, dan juga dalam riwayat yang lain wa yulhimhu rushdahu. Maka hadis ini memberikan kepada kita gambaran ini akan kepentingan di dalam Islam bagi seorang Muslim untuk mempelajari daripada ilmu agama, dan ia merupakan kewajipan seperti mana Nabi mengatakan talabul ilmi faridatun ala kulli Muslim, mempelajari ilmu agama adalah wajib bagi tiap-tiap orang Islam, lelaki dan juga wanita. Yani li kulli Muslim termasuk yani Muslimah. Ini adalah bab taghlib, walaupun ini ada orang yang mungkin salah faham, ini mengatakan hanya diwajibkan hanya bagi lelaki sahaja, dan diberdalilkan dengan hadis ini. Ini adalah fahaman yang salah. Jadi Muslim yang dimasukkan di sini adalah Muslim dan Muslimah. Seperti mana Allah mengatakan dalam Al-Quranul Karim, qad aflahal mu'minun. Qad aflahal mu'minun. Al-mu'minun dalam segi bahasa dia adalah lelaki-lelaki yang beriman. Kalau orang menanyakan bagaimana dengan mukminat, Allah mengatakan qad aflahal mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un. Telah berjaya orang-orang yang beriman. Yang ini maksud di sini adalah mukminun dan mukminat. Ini dalam bahasa Arab kita panggil bab taghlib. Yang ini bahasa Arab ini menggunakan iaitu jantina lelaki, dan ia membawa makna lelaki dan wanita. Maka mempelajari ilmu agama adalah wajib bagi tiap-tiap ini orang Islam, dan juga dia merupakan perkara yang dengannya kita dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ia dikirakan ini sebagai ibadah. Dan banyak hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang membicarakan tentang kelebihan mempelajari ilmu agama. Dan kalau kita lihat misalnya dalam kitab Bidayatul Hidayah, Imam Ghazali menyebut tentang hadis berkenaan dengan innal malaikata la tajnahu ajnihataha li talibi ilmin ridan lima yasna. Yani sesungguhnya malaikat ini dia menghamparkan ini sayapnya bagi seorang ini yang mempelajari ilmu agama, meredai ini atas apa yang dia melakukan. Ramai ini ulama kita mengatakan makna daripada hadis ini adalah makna hakikat, iaitu maksudnya malaikat-malaikat meletakkan sayap mereka, yang mana kita apabila mempelajari pergi ke tempat-tempat pengajian, maka daripada kita masa kita keluar daripada rumah misalan, niat kita untuk menghadiri kelas-kelas agama dengan ikhlas, maka kita berjalan di atas sayap-sayap para malaikat. Dan Habib Salim Syatri rahimahullah pernah banyak kali mengatakan akan hadis ini. Pernah yang ini berlaku, ada orang ini dia mengejek-ngejek yang ini talib ilm ini, apabila dia tergesa-gesa untuk menghadiri kelas pengajian, maka orang ini mengatakan jangan tergesa-gesa supaya engkau tidak memecahkan sayap ini para malaikat. Maka dengan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala diperlihatkan orang ini akan malaikat. Apa jadi pada orang ini? Orang kalau kekuatan rohani yang ini tidak kuat, dia lihat malaikat terus jadi gila.
terus yang ni jadi jadi gila. Kalau orang yang ni melihat jin, yang ni boleh jadi, boleh jadi gila yang ni. Apalagi yang ni, apalagi yang ni malaikat. Jadi apabila yang ni diperlihatkan, maka ini adalah azab ini bagi mereka-mereka yang mengintingkan yang ni hadis-hadis Nabi SAW. Dalam Islam tidak dibolehkan yang ni kita mengintingkan mana-mana hadis Nabi SAW. Yang ni pernah juga, ini guru kita mengatakan berkenaan dengan hadis yang Nabi SAW ini mengatakan, yang ni jangan kamu melihat yang ni ke langit, dan apabila kamu melakukan salat, ditakuti Allah Subhanahu Wa Taala menukarkan muka-muka kamu kepada muka himar, iaitu keldai. Ini juga ada, pernah ada kisah seorang itu dia mengintingkan hadis ini. Kata, mana macam mana yang ni manusia boleh muka boleh jadi muka keldai pula. Yang ni dia mengejek. Maka dengan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala ia berlaku. Ya, yang ini berlaku. Jadi ini adalah daripada perkara yang kita harus berjaga-jaga insya-Allah. Jadi banyak lagi hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kita baca syarah-syarah seperti syarah-syarah yang ini minhaj ini yang lain yang mencerahkan banyak ini mendatangkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan kelebihan mempelajari ilmu agama. Jadi Al-Imam Nawawi dia memulakan selepas amma ba'du dengan mengatakan fa innal ishtighala bil ilmi min afdal ta'at. Dia adalah daripada sebaik-baik ketaatan, yang ini kepada kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana dia menjadi sebaik-baik ketaatan? Sebab yakni ibadah dia terbagi yakni kepada fardu ain dengan fardu kifayah. Yakni ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala terbagi kepada fardu ain dan fardu kifayah. Maka kita tidak dapat ini melaksanakan ibadah sama ada yang fardu ain maupun yang fardu kifayah melalui dengan ilmu. Maka bila kita mengatakan sebaik-baik ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala termasuk dalam ibadah fardu ain ataupun fardu kifayah, maka kita tidak akan melaksanakan ibadat tersebut melainkan dengan kita mempelajari yakni ilmu. Maka mempelajari ilmu menjadi sebab ibadah-ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebab yakni dia Imam Nawawi mengatakan di sini dia adalah daripada sebaik-baik yakni ibadah yakni kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sebab dia bersangkut paut yakni dengan ibadah yang diasaskan yakni dengan yakni ilmu. Baik, daripada sini kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Baca dari apa dia beramal ma'du. Qala syekhul mu'allif rahimahullahu ta'ala nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Amma ba'du fa innal ishtighala bil 'ilmi min afdalit ta'ati wa aula ma unfiqat fihi nafa'isul awqati. وقد أكثر أصحابنا رحمهم الله تعالى من التصنيف من المبسوطات والمختصرات وأتقنوا مختصر المحرر للإمام أبي القاسم الرافعي رحمه الله تعالى للتحقيقات وهو كثير الفوائد عمدة في تحقيق المذهب معتمد للمفتين. Maka selepas itu beliau mengatakan wa min aula ma unfiqat fihi nafa'isul awqat, yakni menyibukkan diri kita dengan mempelajari ilmu agama. Pertama sekali dia mengatakan daripada sebaik-baik yakni ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan masa yang mana kita menggunakan untuk kita mempelajari ilmu agama adalah daripada sebaik-baik masa yang kita menggunakan daripada masa yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dia menyifatkan masa ini nafa'isul awqat. Yang ini perkataan ini nafa'is, dia adalah jamak bagi nafis. Dan nafis ini bahasa Arab, ini maksudnya sesuatu yang mahal. Maka masa ini, dia adalah daripada perkara yang paling mahal yang Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita. Apa sebabnya? Sebabnya adalah masa ini apabila dia berlalu, kita tidak akan mendapatinya kembali. Maka tiap-tiap perkara yang ini yang berlalu yang kita tidak akan mendapatinya, maka seolah-olah dia tidak ada gantian baginya. Seolah-olah dia tidak ada gantian yang ini bagi, dia tidak ada gantian yang ini baginya. Maka apa saja masa yang ini yang berlalu, maka ia akan berlalu dan kita tidak akan mendapatinya kembali. Itu sebab ini tiap-tiap saat dan tiap-tiap masa yang berlalu, dia mempunyai yang ini kelebihan yang ini yang besar. Maka disebabkan ini merupakan ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana Allah memberikan kepada tiap-tiap daripada kita masa yakni yang ditentukan. Bagaimana kita menggunakan masa ini dalam melaksanakan tanggungjawab kita
yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebab dalam Al-Quran Allah mengatakan wal asri innal insana lafi khusr. Demi masa, manusia dalam kerugian. Yakni apabila masa berlalu, kebanyakan dari manusia berada dalam kerugian apabila kita tidak menggunakan masa tersebut untuk memberikan kepada kita manfaat di dunia dan akhirat. Illal ladina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Melainkan mereka-mereka yang beriman dan beramal saleh, seperti mana Allah sebut ini dalam surah Al-Asr. Maka masa ini dia adalah sesuatu yang nafis, sesuatu yang mahal. Ia tidak akan dapat ini kembali. Walaupun kita ada wang ataupun harta dan sebagainya, kita tidak dapat beli balik. Yang ini misalan kita sekarang ini sudah pada waktu isyak misalan, maka kita tidak dapat beli kembali waktu maghrib. Ataupun kita hari ini misalan kita dah 40 tahun, kita tidak dapat beli balik 10 tahun ini misalan. Yang ni manusia kalau boleh beli balik misalan, dia bayar duit, lepas itu dia dikembalikan daripada 40 tahun pergi kepada 30 tahun. Yang ni manusia akan tentu sekali yang ni mengambil yang ni kesempatan itu. Tetapi yang ni disebabkan masa ini dia terlalu mahal sehingga kan wang yang ni dan raja walaupun kaya yang ni walaupun macam mana sekalipun, dia tidak dapat yang ni kembali yang ni kepada masa-masa yang terlepas. Jadi masa-masa yang ni yang besar ini harganya yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka disebabkan kepentingannya, kalau kita menggunakan masa-masa tersebut untuk kita mempelajari ilmu agama, maka di sini Al-Imam Nawawi mengatakan perbuatan ini adalah daripada perkara yang paling afdal sekali. Kita menggunakan masa yang mahal ini dalam melaksanakan pekerjaan kita mempelajari yang ini ilmu agama. Itu adalah sebaik-baik cara yang ini untuk menggunakan masa yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan selepas itu yang ini beliau mengatakan aula min afwan ulam unfiqat fihi nafa'isul awqat wa qad aula ma unfiqat fihi nafa'isul awqat. Selepas itu ini dia terus ini masuk kepada wa qad aksara ashabuna. Jadi selepas membicarakan ini tentang kelebihan mempelajari ilmu agama dan ialah sebaik-baik usaha yang mana kita menggunakan masa yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam kita mendekatkan diri kepada Allah, dan dia adalah ibadah yang paling afdal disebabkan ibadah-ibadah yang lain semua bergantung ini kepada ilmu untuk ia diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka selepas itu yakni dia menerangkan tentang Kitabul Minhaj, yakni kenapa dia mengarang ini kitab Al-Minhaj. Dan ini biasa kita lihat ulama-ulama kita bila mereka mengarang kitab, dalam mukadimah mereka akan terangkan sebab kenapa mereka mengarang kitab tersebut. Maka dia mengatakan waqad aksara ashabuna, waqad aksara ashabuna. Yang ini perkataan qad di sini adalah qad yang ditahqiq. Yang ini dia seolah-olah dia menekankan. Dalam bahasa kita, kita mengatakan sesungguhnya, yang ini sesungguhnya ashab kami rahimahumullah telah yang ini mengarang yang ini ataupun menulis yang ini banyak daripada tasnif. Tasnif adalah kitab-kitab minal mabsutat wal mukhtasarat. Jadi di sini yang ini dia menerangkan yang ini dua jenis, apa yang dikenali sebagai mabsutat dengan mukhtasarat. Sebelum kita membicarakan perkara ini, dulu kita membicarakan yang ini berkenaan dengan ashabu syafi'i. Yang dimasukkan dengan ashab yang disebutkan oleh Imam Nawawi di sini adalah ashabu syafi'i. Maka dia mengatakan ashabuna, yakni ashab kami. Apa maksudnya? Maksudnya ashab yang bermadhab dengan madhab kami. Maka dia membicarakan yang ini tentang ashabu syafi'i. Dan dulu kita telah membicarakan yang ini siapakah yang dimaksudkan dengan ashabu syafi'i. Mereka adalah para ulama yang datang selepas ini al-imam syafi'i, yang melakukan ijtihad dengan usul imam syafi'i. Maka kita ada misalan pada zaman ini al-imam syafi'i, anak murid-anak muridnya, misalan dalam mazhab al-jadid, kita membicarakan tentang anak murid yang masyhur seperti al-imam Muzani, Al-Imam Al-Buwaiti, Rabi Al-Muradi. Maka ini semua adalah mereka-mereka yang menukilkan mazhab Al-Imam Syafi'i. Selepas itu yang ini datang generasi yang pertama. Ini kita mengatakan Ashab Syafi'i. Selepas itu yang ini datang generasi yang kedua. Dan selepas itu datang generasi yang ini yang ketiga. Maka selepas itu ulama kita ada khilaf sama ada mereka yang datang selepas empat generasi ini, adakah mereka dikirakan sebagai ashab ataupun tidak dikirakan ini sebagai ashab. Jadi kita ada empat generasi. Pertama sekali adalah generasi yang berjumpa dengan Imam Syafi'i.
Kedua adalah generasi yang tidak berjumpa dengan Imam Syafi'i tetapi jumpa anak murid Imam Syafi'i. Selepas itu kita ada generasi yang seterusnya dan generasi yang seterusnya. Boleh insya-Allah. Ini ibaratnya adalah seperti apa? Misalan kalau kita ada sekolah, misalan the first batch of student ni yang graduate daripada sekolah itu dikirakan yang ni misalan generasi yang pertama. Selepas ini first batch yang ni datang yang ni batch yang ni yang lain yang tak jumpa dengan first batch misalan, maka mereka dikirakan yang ini sebagai yang kedua dan sebagainya. Maka para ulama selepas ini al-Imam Syafi'i, generasi yang berjumpa dengan Imam Syafi'i, selepas itu generasi yang datang selepas ini al-Imam Syafi'i dan sebagainya, maka mereka balik ini kepada empat generasi. Dan dalam tahun yang ini dikirakan yang ini sebagai lingkungan yang ini 400 tahun. Dalam lingkungan 400 tahun. Maka kita tulis ini faedah ini, ulama kita khilaf berkenaan dengan Imam Razali dengan Imam Haramain. Adakah Imam Razali dengan Imam Haramain dikenali sebagai Ashabu Syafi'i? Maka kita ada khilaf yang ini. Kita ada khilaf yang ini ulama. Sebagian yang ini ulama mengatakan mereka bukan daripada Ashabu Syafi'i. Apabila kita mengatakan bukan daripada Ashabu Syafi'i, apa maksudnya? Maksudnya pendapat mereka tidak dikirakan sebagai wajah. Pendapat mereka tidak dikirakan sebagai wajah. Kalau kita baca dalam kitab Syafi'i, penulis mengatakan fi wajhin, maka kita tahu ini adalah Ashabu Syafi'i. Tapi kalau mereka tidak sebut wajah, mereka sebut nama ini imam itu misalan, maka ada kemungkinan dia bukan daripada Ashabu Syafi'i. Ada kemungkinan dia daripada Ashabu Syafi'i. Maka kita kena lihat ini kepada generasi apa yang ini dia wujud ini sebagai misal. Jadi al-Imam Nawawi dia mengatakan ashab kami banyak mengarang yang ini kitab-kitab, dan kitab-kitab yang mereka mengarang terbagi yang ini kepada mabsutat dengan mukhtasarat. Jadi ada perbezaan yang ini di antara kitab yang mabsut dengan kitab mukhtasar. Kitab yang mabsut yang ini maksudnya lafaz yang banyak dan makna yang banyak. Ini adalah definisi bagi mabsut. Lafaznya banyak, maknanya juga banyak. Berbeza dengan mukhtasar. Mukhtasar lafaz yang sedikit, makna banyak. Nampak tak? Beza ini di antara mabsut ini dengan yakni mukhtasar. Jadi misalan kitab-kitab Imam Razali seperti Al-Basit, ini adalah kitab mabsut, yakni lafaznya banyak, yakni berjilid-jilid, betul ke tidak? Dan maknanya juga banyak. Manakala kitab Al-Minhaj ataupun kitab Muharram, adakah ia dikirakan sebagai mabsut ataupun mukhtasar? Ikut yang ini kepada definisi Imam Nawawi, kitab Muharrar yang ini lebih besar daripada kitab Minhaj, ia adalah daripada mukhtasar. Yang ini maksudnya lafaznya sedikit tetapi maknanya banyak. Maka kitab Minhaj ini dia adalah satu jilid. Jadi kalau kita lihat matannya, dia adalah kitab ini satu jilid, maka ia dikirakan ini sebagai mukhtasar. Yani itu pun yang ini pada zaman kita ini, kitab Minhaj dikirakan apa? Kebanyakan pesantren-pesantren ataupun madrasah-madrasah, kitab yang paling akhir sekali dipelajari yang ini oleh pelajar. Paling akhir sekali. Maka pelajar belajar kitab Muqaddimah Hadramiyah, belajar kitab Zubat ataupun Fathul Qarib, kitab Umdah akhir sekali yang ini adalah kitab ini Al-Minhaj. Berbeza yang ini dengan zaman. Berbeza dengan zaman dahulu. Yang ini zaman dahulu mereka menganggap ini kitab Minhaj ini, mungkin kalau zaman kita mungkin kitab Muqaddimah Hadramiyah ataupun ini kitab Risalatul Jami'ah. Ya, ikat dulu ditarim kita dengar misalan ini masyhur ini perkara. Kalau ditarim ini dulu, hatta orang yang ini jual daging yang ini di pasar mengajar kita Minhaj. Ya, ini mereka ada majlis Minhaj dekat padang pasar. Dia ni apabila dah habis jual beli, lepas itu mereka akan adakan muraja'ah bagi kitab Minhaj. Jadi yang jual daging, yang jual apa? Sayur-sayuran dan sebagainya, mereka mengajar yang ini kitab Minhaj. Apalagi ulama mereka. Yang ni orang awam mereka yang ini mengajar yang ini kitab Minhaj, dan dulu biasa mereka menghafal yang ini kitab Minhaj, dan sebelum kahwin mereka nak khatam Minhaj. Ada pepatah mengatakan man qara'al minhaj faqad hajj. Barang siapa yang habis belajar Minhaj, maka sekarang yang ini sudah mula hayajan. Hayajan ini kalau dalam bahasa Arab kita panggil apa? Macam nafsunya dah sampai untuk dia berkahwin. Jadi mereka akan khatam ini kita Minhaj dahulu, ini baru mereka berkahwin. Itu zaman yang ini satu ketika dahulu. Itu sebab Syekh Abu Bakar bin Salim radhiyallahu an
dikatakan dia mengajar kitab Minhaj pada orang awam pada zaman ni. Ini adalah Syekh Abu Bakar pada zaman yang Syekh Abu Bakar bin Salim ditarim. Yang ini dia mengajar ini pada yang ini orang awam. Yang ini berbeza yang ini zaman. Tapi insyaAllah ta'ala mudah-mudahan Allah berikan kepada kita taufiq dapat kita memahami seperti mana Allah memberikan mereka-mereka yang terdahulu insyaAllah. Dari penulis Imam Nawawi mengatakan banyak yang ini ulama-ulama kita dalam mazhab Imam Syafi'i sudah mengarang yang ini kitab Mabsutat dan Mukhtasarat. Dan selepas itu yang ini dia mengatakan wa atqanu mukhtasar, dan sebaik-baik mukhtasar. Ini pendapat Imam, pendapat yang ini Imam Nawawi. Yakni sebaik-baik dan sesempurnanya yakni mukhtasar dalam yakni pandangan beliau adalah kitab kitab Al-Muharrar. Dan dulu kita telah membicarakan kitab Muharrar ini hasil bagaimana Imam Rafi mendatangkan kitab Muharrar. Mungkin ini saya membicarakan ini dengan ringkas sekali lagi. Al-Imam Haramain ini misalnya. Ini kita mula dengan Imam Haramain. Imam Haramain sangat penting sekali bila kita membicarakan kitab-kitab dalam mazhab Imam Syafi'i. Apa sebabnya? Sebab dia ini dia meringkaskan semua kitab-kitab Imam Syafi'i dalam mazhabnya Al-Jadid dalam kitabnya Nihayatul Matlab. Maka ini adalah kehebatan Imam Haramain. Kehebatan yang ini Imam Imam Haramain. Itu pun yang ini ulama kita khilaf ini berkenaan dia ashab ke bukan, bukan ini ashab ala kulli hal. Maka dia merumuskan yang ini kitab-kitab Al-Imam Syafi'i, yang ini kitab Al-Om, kitab Mukhtasar Al-Buwaiti, begitu juga Mukhtasar Al-Muzani, kitab Al-Imla. Dia merumuskan ke semua kitab ini di dalam kitab Nihayatul Matlab. Selepas itu datang Imam Ghazali. Imam Ghazali ringkaskan dalam ini kitabnya Al-Basit. Daripada Al-Basit dengan kita ada Al-Wasit, lepas itu Al-Wajiz, lepas itu ada kitab ini Al-Wajiz, lepas Al-Wajiz ada kitab Khulasa. Dan kitab Khulasa ini seperti mana Syekh Taha mengatakan, rupanya ini baru-baru ini sudah dicetak. Kalau boleh antum ini cari pun bagus. Dan kitab Khulasa ini satu jilid saja. Tapi saya tidak mengetahui ini macam mana nak mendapatkan. Ala kulli hal. Selepas itu yang ini datang ini Al-Imam ini Rafi'i. Al-Imam Rafi'i dia mensyarahkan Al-Wajiz dalam kitabnya Al-Aziz. Dan dia memberikan dua syarah. Pertama sekali adalah syarah Al-Aziz. Dan syarah ini Al-Aziz dikenali sebagai yakni Fathul Aziz. Dan selepas itu dia syarahkan, dia rumuskan kitab ini Fathul Aziz kepada yakni satu lagi kitab yang dikenali sebagai Syarhus Sarir. Jadi dia ada Syarhul Kabir dengan Syarhus Sarir. Syarah yang ini yang besar dan syarah ini yang syarah yang kecil. Dalam masa yang sama dia mengambil khulasa daripada dua kitab ini. Ini yang dia mengarang Muharrar. Yani apabila dia mengarang yakni kitab Al-Aziz Syarhul Kabir dengan Syarhus Sarir, maka khulasa daripada apa dia sebut dalam dalam Syarhul Kabir dengan Syarhus Sarir ini adalah hasil yang dikenali sebagai kitab kitab Al-Muharrar. Baru datang Al-Imam Nawawi, maka dia lihat ini kepada kitab Muharrar dan ini dia mengatakan sebaik-baik mukhtasar yang dikarang ini oleh Ashabu Syafi'i. Imam Nawawi mengatakan adalah kitab Al-Muharrar yang dikarang oleh Al-Imam Abil Qasim. Abil Qasim ini adalah kunyah ini bagi Imam Rafi'i. Dia adalah kunyah. Ini kunyah ini adalah perkataan yang ini bila kita mengatakan Abu Fulan, Abu Fulan. Nampak tak? Dan Nabi SAW biasa dia akan memberikan kunyah yang ini kepada sahabat-sahabatnya. Misalnya Nabi SAW yang ini dia pergi ke masjid, dia lihat Sayyidina Ali bin Abi Talib yang ini sedang baring di masjid. Dan dia lihat ada tanah yang ini kena pada badan Sayyidina Ali sebab zaman dahulu masjid daripada tanah. Maka dia mengatakan kepada Sayyidina Ali, Ya Aba Turab, wahai yang ini bapa kepada tanah. Yang ini adalah kunyah. Maka jadi kebanggaan. Selepas itu Sayyidina Ali dikenali sebagai Abu Turab. Dan sampai hari ini kita lihat orang yang ini menamakan anak-anak mereka yang ini Abu Turab ini dan sebagainya. Dan begitu juga Nabi berjalan yang ini ada seorang budak kecil nama dia Nabi memberikan kepadanya nama Abu Abu Umair. Ya Aba Umair ma fa'alan Nurair. Ini sebabkan ini burungnya mati. Burungnya nama dia Nurair. Maka dia mengatakan, dia memberikan kunyah yang ini kepada anak kecil. Maka Nabi SAW memberikan kunyah kepada anak kecil. Nabi SAW ini memberikan kunyah ini kepada wanita. Ada wanita Nabi mengatakan Ummul Masakin. Begitu juga sahabat-sahabat Nabi SAW ini yang lain. Maka Nabi SAW ini memberikan kunyah. Dan Nabi SAW, ada hadis ini berkenaan dengan Abu Qasim. Nabi SAW ini melarang seseorang itu meletakkan namanya Abu Qasim. Maka di sini kita ada khilaf ini ulama. Dan ini disebut dalam kitab Mughnil Muhtaj. Khatib ini Syarbini yang ini dia menukilkan yang ini khilaf ini.
Maka secara yang ini, secara ringkas, kita ada beberapa yang ini pendapat berkenaan dengan adakah dibolehkan kita memberikan seseorang itu nama Abul Qasim. Al-Imam An-Nawawi yang ini dia cenderung yang ini kepada pendapat yang mengatakan kita boleh memberikan nama Abul Qasim kepada seseorang selepas wafatnya Nabi SAW. Yang ini maksudnya hadis Nabi SAW yang Nabi melarang seseorang itu menamakan dengan nama Abul Qasim atau kunia Abul Qasim adalah apabila dia masih hidup. Tetapi setelah ini dia wafat, dibolehkan. Dan ini adalah pendapat yang cenderung ini kepada Al-Imam An-Nawawi, cenderung ini kepadanya. Selepas itu yang ini kita ada pendapat yang lain yang mengatakan hanya bagi mereka yang nama Muhammad sahaja yang tidak dibolehkan bagi mereka meletakkan nama yang ini Abul Qasim. Tetapi ini adalah pendapat ini yang yang lemah. Dan ada pendapat yang mengatakan terus ini tidak dibolehkan seseorang itu meletakkan kunyah Abul Qasim. Maka Al-Imam An-Nawawi dan juga Imam Rafi' ini dia dikenali ini sebagai yang ini Abul Qasim. Tetapi namanya adalah Abdul Karim bin Abi Fadl bin bin Abdul Karim. Yani Abdul Karim bin Abi Fadl Muhammad bin Abdul Karim Ar-Rafi'i. Dan sebab ini dia dikenali sebagai yani Rafi'i disebabkan dia merupakan daripada keturunan seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya Rafi' bin Khudaij. Rafi' bin Khudaij. Dan Imam Rafi'i dilahirkan yakni di sebuah kota, nama kota tersebut adalah kota Qazwin. Yani sampai hari ini kota tersebut ini namanya wujud begitu, Qazwin. Dan kota ini berada yakni di Iran hari ini. Dan dia dekat kepada kota Tehran. Jadi kalau kita lihat map Tehran, dia more to the west, northwest. Northwest ini Tehran ini. Wallahu alam, saya rasa mungkin 100 km daripada 100 km daripada Tehran. Dan sampai hari ini yakni ramai orang tinggal yakni di ramai orang tinggal di situ. Maka beliau lahir ini di Qazwin dan meninggal dunia juga di Qazwin. Lahir ini di Qazwin, meninggal dunia di Qazwin. Beliau lahir pada tahun 555 Hijriah dan beliau ini wafat ini pada tahun 623 Hijriah. 623 Hijriah. Al-Imam An-Nawawi lahir ini pada tahun berapa? Siapa ingat? Al-Imam An-Nawawi lahir pada tahun 631 Hijriah. Al-Imam Rafi wafat ini pada tahun 623, iaitu 8 tahun ini sebelum datangnya Imam 8 tahun ini sebelum datangnya Imam Nawawi. Maka Al-Imam Nawawi dia mengatakan ini kitab Al-Muharram yang dikarang ini oleh Al-Imam Abil Qasim Ar-Rafi'i rahimahullahu ta'ala zid tahqiqat, yani kitab ini Al-Imam Rafi'i mempunyai perkara-perkara yang ini yang ditahqiqkan. Yang ini sekarang ini kita lihat ini kepada kitab Mughnil Muhtaj, Khatib Syarbini ada membicarakan sedikit faedah dalam perkara ini. Yang ini beliau menukilkan perbezaan yang ini di antara tahqiq dengan tadqiq. Maka beliau mengatakan perkataan yang ini tahqiq, yang ini ulama kita bila mengatakan yang ini tahqiq, yang ini maksudnya kita mendatangkan yang ini masalah dan dalilnya. Yang ini apabila seseorang itu yang ini dia boleh menerangkan yang ini sesuatu dan juga yang ini dia boleh menerangkan dalilnya, maka kita mengatakan dia telah melakukan tahqiq. Dia telah melakukan tahqiq. Dan kalau dia boleh mendatangkan dalil yang ini yang kedua, dia telah melakukan tadqiq. Ini adalah perbezaan yang di antara tahqiq ini dengan yakni tadqiq. Maka Khatib Syuwin yang mengatakan bin kalami Sayyidi Abil Mawahib. Maka dia mengatakan al-farqu baina tahqiq wa tadqiq, qala isbatul mas'alati bidaliliha tahqiq. Yani memahami yakni dan dapat menerangkan yakni sesuatu masalah dengan dalilnya itu adalah tahqiq. Wa isbatuha bidalilin akhar tadqiq, dan mendatangkan ini dalil yang seterusnya, maka itu adalah dikirakan ini sebagai tadqiq. Ala kulli hal, ini adalah sedikit ini faedah yang disebutkan ini oleh khatib. Maka penulis ini mengatakan apa yang disebutkan ini oleh al-imam ini Rafi'i adalah ini daripada masalah-masalah yang sudah ditahqiqkan, yakni maksudnya
Sudah yang ini disandarkan yang ini kepada dalil-dalilnya yang diketahui. Dan selepas itu yang ini dia mengatakan kasirul fawaid. Kasirul fawaid, yang ini kitab Al-Muharrar, banyak yang ini di dalamnya faedah-faedah umdatun fi tahqiqil madhab. Dia merupakan yang ini umdah. Umdah ini seperti apa kita mengatakan? Sandaran. Sandaran yang ini dalam yang ini memahami dan mentahqiqkan madhab. Yang ini maksudnya dia menerangkan yang ini madhab al-Imam Syafi'i. Dia menerangkan ini pendapat-pendapat dalam mazhab Imam Syafi'i yang sudah disandarkan kepada dalil. Jadi biasa kitab-kitab ini mukhtasar, dia tidak sebut dalil, betul ke tidak? Dia tidak menyebut dalil. Disebabkan ini dalil-dalil yang sudah ditahqiqkan, maka dia menerangkan masalahnya. Nampak tak? Dia menerangkan masalah. Itu sebab bila kita lihat kitab Minhaj ini misalnya, Al-Imam An-Nawawi dia tidak sebut ini dalil. Tetapi bagaimana kita nak mengetahui dalil tersebut? Maka kita nak kena balik ini kepada syarah-syarah Minhaj. Itu yang disebut ini seperti kitab Mughnil Muhtaj, begitu juga Kanzul Kanzul Raghibin. Dan itu juga ini insya-Allah taala kita harap kita dapat buat juga. Kita nak kumpulkan yang ini sikit sebanyak yang ini dalil-dalil di dalam mazhab ini insya-Allah taala, yakni sebagai ringkasan dan memudahkan kita mempelajarinya. Dan beliau mengatakan umdatun fi tahqiqil madhab. Jadi kita faham ini apa maksudnya di sini. Para ulama ashabu Syafi'i melakukan ijtihad dan mereka kedepankan ini pendapat-pendapat mereka. Maka Al-Imam Rafi'i ini mengumpulkan pendapat mereka dan meringkaskannya dalam kitabnya, dalam kitabnya Muharrar. Mu'tamadun lil mufti. Dan kitab tersebut yang ini juga adalah sandaran yang ini bagi seorang mufti. Yakni maksud yang ini daripada mufti yang ini di sini adalah yakni mufti yang melakukan yakni ijtihad. Mufti yang ini yang melakukan, yang mampu yang ini melakukan ijtihad. Yakni mereka-mereka yakni yang lihat kepada masalah dan dapat memahami dalil dan dapat ini mengetahui bagaimana perkara ini dikeluarkan daripada dalilnya, dan dia dapat melakukan yakni kiasan ini kepada masalah yang yakni yang lain. Jadi bukan yakni semua orang yang mengajar agama boleh dikirakan ini sebagai mufti, sebab ini merupakan sesuatu perkara yakni yang satu perkara yakni yang khusus. Jadi dia mengatakan mu'tamadun lil mufti wa ghairihi min uli ragabat, dan selain yang daripada mufti, daripada mereka-mereka yang mempelajari madhab dan sebagainya, daripada mereka-mereka yang mempunyai kecenderungan yang ini yang kuat yang ini untuk mengetahui masalah-masalah agama. Jadi insyaAllah ini saya rasa apa yang akan disebutkan oleh Imam Nawawi seterusnya, dia akan menerangkan apa yang dia melakukan ini dalam kitab Al-Minhaj. Jadi insyaAllah selepas itu kita akan masuk yang ini kepada mustalah-mustalah Minhaj juga. Ini insyaAllah kita banyak daripada perkara ini semua yang ini kita telah membicarakan dahulu bila kita membahaskan ini dalam kitab Sulam Al-Muhtaj. Baik, teruskan baca. وقد التزم مصنفه رحمه الله أن ينص على ما صححه معظم الأصحاب ووفى بمن يتزمه وهو من أهم أو أهم المطلوبات. Maka dia mengatakan وقد التزم مصنفه, يعني مصنف yaitu Imam Rafi'i, dia telah melazimi yang ini dalam kitabnya untuk kedepankan pendapat-pendapat kebanyakan yang ini ashab. Pendapat-pendapat yang ini kebanyakan ashab. Ini maksudnya di sini adalah ashabu Syafi'i yang melakukan yang ini isyihad. Mereka melakukan yang ini isyihad dan mereka sampai yang ini kepada sesuatu natijah. Maka Imam Rafi'i ini apa dia melakukan? Dia lihat yang ini kepada natijah-natijah ini daripada ashabu Syafi'i. Sebagai misal, kalau kita ada 4 orang yang ini memberikan pendapat, salam 30 yang mengatakan pendapatnya adalah begini, 10 yang ini mengatakan pendapatnya adalah begini, maka Al-Imam An-Nawawi dia akan mengambil yang ini pendapat yang ini yang majoriti yang disebutkan oleh ashab. Jadi Al-Imam Rafi'i apa dia melakukan adalah
Dia melihat yang ini kepada pendapat-pendapat ashab. Dia melihat yang ini kepada pendapat-pendapat ashab. Dan selepas itu dia kedepankan pendapat-pendapat yang ini yang banyak. Pendapat-pendapat yang banyak. Ini adalah perkara yang ini yang dilakukan oleh Imam Rafi'i. Walaupun yang ini kadangkala dia bercanggah ini dengan pendapat yang banyak, disebabkan bila dia lihat kepada dalil, dalil yang ini kepada, lebih kepada pendapat yang ini yang sedikit. Tetapi kebanyakan yang ini, apa yang dikedepankan oleh Imam Rafi'i dalam kitab Muharrar, dia adalah pendapat-pendapat yang ini kebanyakan yang ini daripada ashab Syafi'i bila dibandingkan dengan pendapat-pendapat mereka-mereka yang minoriti. Jadi Imam Nawawi ini dia menerangkan yang ini tentang apa yang dilakukan oleh Imam Rafi dalam kitabnya Muharrar. Selepas itu yang ini dia mengatakan wa qalita zama musannifuhu ala ma sahahu mu'zamul ashab. Nampak tak? Mu'zamul ashab ini maksudnya kebanyakan. Kebanyakan ini daripada ashab ini seperti mana? Saya mengatakan wa waffa, dan dia telah melakukan yang ini, yang ini perkara yang ini yang baik dalam melakukan perkara sedemikian. Jadi sekarang Imam Nawawi memuji Imam Rafi. Yang ini apa yang dilakukan ini oleh Imam Rafi, maka dia telah melakukan satu yang ini amalan yang ini yang besar. Dia telah melaksanakan tugasnya ini dengan baik dalam kedepankan yang ini pendapat-pendapat ashabu Syafi'i. Bima iltazamahu. Selepas itu dia mengatakan wahwa min ahammi al-matlubat. Wahwa min wahwa ahamul matlubat, dan itu adalah yakni daripada perkara yakni yang aham. Ini perkara yang aham ini maksudnya yakni perkara yakni yang paling penting, daripada perkara yakni yang paling penting bagi mereka-mereka yang mempelajari ilmu fiqh, yakni pelajar-pelajar yakni ilmu fiqh berhajat ini kepada apa yang dilakukan ini oleh imam ini Rafi'i dalam yakni melakukan tarjih ataupun yakni kedepankan pendapat-pendapat ini kebanyakan ini daripada ashab Syafi'i. Selepas itu yakni dia mengatakan lakin fi hajmihi. Sekarang yakni dia akan membicarakan yakni tentang kekurangan yang ada pada kitab Muharrar, yang Imam Nawawi yakni dia akan menampalkan yakni kekurangan yang tersebut. Pertama sekali yakni dia mengatakan kitab Muharrar ini agak besar. Kitabnya agak besar. Lakin fi hajmihi kibarun ya'jizu an hifdhihi. Besar ini untuk orang nak menghafal ni. Besar ini untuk pelajar yang ni ilmu fiqh yang ni untuk menghafalnya. Maka ulama kita mengatakan daripada sebab ini ulama kita mengarangkan kitab Mukhtasar supaya mudah dihafal. Supaya mudah dihafal. Dan zaman dahulu seperti mana saya mengatakan ramai orang ini menghafal ini minhaj. Zaman sekarang ini wallahu alam. Kalau kita boleh dapat ini orang hafal minhaj, dia adalah perkara yang ini yang sangat ini luar biasa. Tetapi ada yang ini yang menghafalnya masya-Allah. Kibarun yani ya'dizu an hifdhihi aktsaru ahli al-'asr. Kak Imam Nawawi mengatakan manusia pada zamannya susah yang ini nak menghafal disebabkan kita Muharrar ini kitabnya besar. Maka Imam Nawawi yang dia datang ini dia nak rumuskan ini kitab Muharrar. Dan dia mengatakan kebanyakan yang ini daripada ahlul asr, yang ini manusia yang tinggal pada zamannya susah nak menghafalnya, illa ba'du ahlil inayat. Melainkan yang ini sebahagian yang ini daripada mereka-mereka yang diberikan inayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu taufiq, yang ini untuk melakukan sedemikian. Naam. Teruskan. Illa ba'du ahlil inayat. Fara'aitu ikhtisarahu fi nahwi nisfi hajmihi liyashula hifdhuhu ma adummuhu ilayhi insya'allahu ta'ala minan nafaisil mustajadat. Dan dia mengatakan maka oleh sebab itu fara'aitu, aku melihat yakni untuk aku mengarang ini sebuah kitab untuk merumuskan kitab kitab ini Muharrar ini. Dan dalam masa yang sama ini dia mengatakan fi nahwi nisfi hajmihi, yakni kepada separuh dia punya size ya, ataupun yakni dia punya apa kita mengatakan separuh yakni dia punya apa ni tebalan ke ataupun yakni kandungan separuh yakni dia punya ini kandungan liyas hula hifdhuhu, seperti mana kita mengatakan beliau mengatakan tadi
supaya mudah yang ini dihafal. Ma'a dan juga yang ini aku nak menambahkan. Dia mengatakan aku menambahkan yang ini kepada ini adhummu ilaihi insyaallah taala fi asnaihi minan nafaisil mustajadat. Jadi seperti mana kita mengatakan dahulu, kalau antum ingat, kitab Minhaj ini Imam Nawawi dia meringkaskan kitab Muharram. Dalam masa yang sama dia ada melakukan penambahan. Betul ke tidak? Dalam masa yang sama ini dia melakukan penambahan. Ini yang dimaksudkan dengan istidrakat. Ulama kita menamakan penambahan Imam Nawawi istidrak, yani istidraka ala Rafi. Dan juga kita ada mukhalafat. Ada perkara yang Imam Nawawi dia menambahkan, ini maksudnya Imam Rafi tak sebut, maka dia menyebutnya. Ada perkara Imam Rafi sebut, dia tak setuju dengan apa yang diterjihkan oleh Imam Rafi, maka dia mendatangkan pendapat yang ini yang muktamad. Jadi berkenaan yang ini dengan mukhalafat, yang ini berapa kita ada? Kita ada 50. Selain daripada itu, yang ini semua adalah istidrakat ataupun yang ini ziyadat. Ya, Imam Nawawi dia menambahkan Imam Rafi, disebabkan Imam Rafi ada masalah dia tidak sebut, maka Imam Nawawi yang ini dia menyebutnya. Jadi sekarang ini Al-Imam Nawawi dia sedang menerangkan apa yang dia melakukan dalam yang ini dalam kitab Minhaj. Selepas itu yang ini dia mengatakan minha daripadanya at-tanbih ala quyudin fi ba'dil masail. Ada perkara yang Al-Imam Rafi menyebutnya susah difaham, melainkan yang ini perlu yang ini dipecahkan dan diterangkan yang ini dengan lebih luas yang ini lagi. Ini juga dilakukan yang ini oleh Al-Imam Nawawi dalam yang ini kitab ni. Hiya minal asli mahdhufat, ada sebahagian daripadanya tidak yang ini disebutkan oleh Al-Imam yang ini Rafi'i keterangan-keterangan, maka Al-Imam Nawawi yang ini dia mendatangkannya disebabkan perkara tersebut adalah penting yang ini untuk orang yang ini memahaminya. Wa minha mawadhi'u yasirah, dia mengatakan daripadanya juga ada sebahagian yang zakaraha fil muharrar, Al-Imam Rafi yang ini menyebutnya dalam kitab muharrar ala khilafil mukhtar fil madhab. Ini yang kita maksudkan yang ini dalam dengan mukhalafah yang 50 apa kita mengatakan mukhalafah. Jadi antum tulis yang ini di satu 50 masalah. Yakni Al-Imam Nawawi mengatakan Al-Imam Rafi mentarjihkan khilafil madhab. Yakni berbeza yang ini dengan pendapat mu'tamad dalam madhab, maka beliau mendatangkan pendapat yang ini yang mu'tamad. Kama sataraha insya-Allah taala, seperti mana kamu akan melihatnya insya-Allah taala. Teruskan. Insya-Allah taala wadihat. Ini wadihat, ini maksudnya wadihat daripada perkataan wadih. Kamu akan lihat perkara tersebut dengan terang. Sebab Imam Nawawi dia apabila ada mukhalafah, dia akan menggunakan perkataan qultu dan akhirnya wallahu alam. Kalau dia Imam Nawawi mengatakan qultu wallahu alam, akhirnya wallahu alam, maksudnya ini adalah mukhalafah. Biasanya. Ini adalah mukhalafah. Ayuh. Wa minha ibdalu ma kana min alfadhihi ghariban aw muhiman. Naam, daripadanya Imam Nawawi juga mengatakan aku menukarkan sebahagian lafaz yang digunakan oleh Imam Rafi kepada lafaz yang mudah lagi difaham. Jadi Imam Nawawi ini apa dia sedang mengatakan adalah daripada perkara yang dilakukan dalam kitab Minhaj adalah untuk memudahkan lagi untuk orang memahami. Jadi ada perkara dalam kitab Muharram susah nak faham, maka Imam Nawawi dia menerangkannya benda yang susah. Ada lafaz, dia menukarkan lafaz tersebut dengan lafaz yang ini yang lain. Ayuh. Au muhiman khilafa as-sawabi bi awdaha wa akhsara minhu bi ibaratin jaliyat. Maka di sini dia mengatakan aku mendatangkan ibarat-ibarat yang ini yang terang. Sebab ibarat yang didatangkan Imam Rafi'i dia membawa yang ini makna mungkin yang ini boleh disalahfaham ini oleh orang yang tidak memahami dan boleh difahami sebagai sesuatu yang berbeza ini dengan pendapat muktamad di dalam madhab. Maka Imam Nawawi dia menerangkan dengan ibarat-ibarat yang ini yang mudah yang ini difahami. Aywa. Wa minha bayanul qawlaini wal wajhaini wat tariqaini. Ini dia yang kita telah sampai ini kepadanya ya. Ini adalah sekarang ini kita akan masuk ini kepada mustalahat. Kita dah berapa minit? Boleh saya tolong cek? Lagi berapa minit kita ada? 45, 46. Lagi 15 minit eh. Baik. Teruskan. Wa minha bayanul qawlaini wal wajhaini wat tariqaini. Jadi sebelum ini semua kita dah tahu ya, antum semua masya-Allah hadir kitab Sulam apa? Muhtaj. Betul ke tidak? Bila kita mengatakan
apa yang dimaksudkan dengan qaul, apa dimaksudkan dengan wajah. Kalau qaul yang dimaksudnya, dia adalah daripada pendapat Imam Syafi'i. Kalau sekiranya wajah, dia adalah daripada pendapat ashab. Berkenaan dengan tariq, dia adalah perbezaan ini dalam menukilkan pendapat Imam Syafi'i. Jadi kadang-kadang kita ada perbezaan berkenaan dengan berapa banyak pendapat Imam Syafi'i. Misalnya satu masalah, Iraqin yang ini mengatakan Imam Syafi'i misalan ada 3 pendapat dalam masalah. Khurasanin mengatakan Imam Syafi'i ada 4 pendapat di dalam masalah. Maka berlaku ini khilaf ini di antara tariq ataupun turuq, di antara kedua yang ini madrasah yang besar dalam mazhab Imam Syafi'i. Maka Al-Imam Nawawi mentarjihkan ini. Al-Imam Nawawi yang ini dia mentarjihkan, yakni pendapat yang ini yang dipilih dalam mazhab adalah pendapat yang ini ataupun yang itu. Ini adalah bila kita mengatakan perbezaan ini dalam turuq. Dan selepas itu kita ada an-nas ini. An-nas ini maksudnya dia ada apa yang ini yang disebut ini oleh Al-Imam Syafi'i, dan juga yakni martabat-martabat yakni khilaf ini, kekuatan yakni khilaf. Sama ada khilaf itu qawi ataupun khilaf itu daif. Yakni misalan yakni kita ada apa beza yakni di antara al-asah yakni dengan dengan sahih. Maka al-asah ini maksudnya khilaf qawi, betul ke tidak? Manakala ini sahih ini maksudnya khilaf daif. Disebabkan qaul muqabil yakni lemah. Kadang-kadang ini qaul muqabil ini kuat. Yani menunjukkan bahawasanya khilaf itu adalah khilaf yang kuat. Jadi ini semua beliau ini menerangkan nanti. Fi jami'il halat. Jadi bagi tiap-tiap masalah-masalah yang ada khilaf, Imam Nawawi mengatakan aku mendatangkan istilah-istilah ini. Istilah ini sama ada dengan qaul ataupun ini ialah wajah daripada ashab ataupun ialah nas Imam Syafi'i ataupun ia adalah khilaf ini berkenaan dengan hikayatul madhab. Berkenaan yang ini dengan madrasah Baghdad ataupun madrasah Khurasan dan sebagainya. Aywa. Fahayatul aqul fil azhari awil mashhur faminal qawlaini. Maka dia mengatakan fahayatul aqulu, apabila aku mengatakan al azhar ataupun mashhur, maka ini adalah daripada qawl ini al-imam ini Syafi'i. Jadi kita bila dia mengatakan ini azhar, yakni maksudnya ini ala tarjih daripada pendapat-pendapat Imam Syafi'i. Sebab seperti mana kita mengatakan Imam Syafi'i dia ada beberapa pendapat dalam satu masalah. Dalam satu masalah misalnya ini ada 3 pendapat. Maka ashabu Syafi'i yang melakukan tarjih. Nampak tak? Ashabu Syafi'i melakukan tarjih. Imam Rafi'i apa dia buat? Seperti mana tadi Imam Nawawi mengatakan, dia kumpulkan ini semua tarjih ashab. Dia lihat mana yang paling banyak, mana yang majoriti. Lepas itu yang ini dia mengatakan ini yang ini yang dipilih. Datang yang ini Imam Nawawi, dia tarjihkan apa yang ditarjihkan oleh Imam Rafi'i. Dan banyak daripada tarjih Imam Rafi'i disetujui oleh Imam Nawawi. Cuma ada perkara-perkara yang tidak disetujui oleh Imam Nawawi dan sebagainya. Ada perkara yang tidak disebut oleh Imam Rafi'i, Imam Nawawi yang ini menyebutnya. Daripada sini kita boleh faham apa yang dilakukan oleh Imam Nawawi. Jadi dia mengatakan azhar, yang dimasukkan dengan azhar adalah khilaf ini dalam pendapat-pendapat al-Imam Syafi'i, dan khilaf adalah khilaf ini yang qawi. Apa maksud ini khilaf yang qawi? Yang ini sebagai misal, kekuatan dalil pendapat yang pertama adalah 60%. Kekuatan dalil ini bagi pendapat yang kedua 40%. Ini yang kita maksudkan yang khilaf yang qawi. Yang ini 60 dengan 40, dia tidak jauh. Tapi kalau kita mengatakan kekuatan dalil bagi pendapat yang pertama adalah 70%. Ataupun 80%. Manakala pendapat yang kedua 20%. Maka ini kita mengatakan pendapat yang 80% adalah masyhur. Manakala yakni yang mukabil, kita mengatakan ini adalah pendapat ini yang lemah. Maka di sini kita mengatakan khilafnya adalah khilaf ini yang lemah. Jadi boleh faham insya-Allah ya. Beza yang ini di antara azhar dengan masyhur. Azhar maksudnya qaul muqabil qawi. Manakala masyhur ini qaul muqabil adalah daif. Semua boleh faham ya apa qaul muqabil? Baik. Awil aqwali fa inna qawiyya al khilaf qultu al azhar. Awil aqwali yani li syafi, yani Imam Mahali ini mengatakan ini aqwal ini dimaksudkan qaul dia adalah pendapat ini Imam Syafi'i. Naam, teruskan. Fa in qawiyya al khilaf qultu al azhar. Nah, nampak tak dia mengatakan fa in qawiyal khilaf
Kalau sekiranya khilafnya kuat. Jadi pendapat yang pertama 60% misalnya kekuatan dalilnya. Pendapat yang kedua adalah 40%, maka ini khilaf qawi. Ataupun pendapat yang pertama 55%, pendapat yang kedua 45%. Nampak? Maka dia tarjihkan ini pendapat yang pertama. Tetapi qaul muqabil adalah kuat juga. Maka ini dia mengatakan fil azhar. Imam Nawawi menggunakan istilah azhar. Kalau sekiranya ini adalah khilaf, ini di antara pendapat Imam Syafi'i, in qawi al khilaf, ini dia mengatakan. Naam, teruskan. Qultul azhar wa illa fal mashhur. Kenapa yang ini dia menggunakan pendapat azhar? Sebab perkataan azhar ini dia punya qaul muqabil zahir. Yani li zuhuri muqabilihi. Dia dikenali yang ini sebagai azhar ini sebab kekuatan yang ini muqabil. Sebab muqabil ni adalah zahir. Zahir dalam bahasa Arab ini maksudnya yakni sesuatu yang nyata dan sesuatu yang ini yang ada kekuatan. Maka itu sebab yang ini digunakan perkataan azhar. Digunakan yang ini perkataan azhar. Aywa. Wa haythu aqul al-asah aw al-sahih fa min al-wajhayn aw awjuh awjuh fa in qawi al-khilaf qultu al-asah wa illa fa sahih. Dan selepas itu yang ini dia mengatakan wa illa fal mashhur, ini sebelum itu wa illa fal mashhur al-mush'iru bi gharabati muqabilihi. Yani perkataan ini al-mashhur ini dalam syarah pun. Apa tu perkataan masyhur ini pula? Masyhur adalah sesuatu yang ini yang dikenali. Maka kenapa yang ini digunakan yang perkataan masyhur? Sebab qaul muqabilnya tidak diketahui ataupun tidak dikenali. Maksudnya satu pendapat yang agak apa kita mengatakan ini apa? Agak dalam bahasa Melayu apa kita mengatakan sesuatu yang ini yang tidak apa? Yang tidak diketahui agak pelik ataupun ini sesuatu yang ini yang ala kulli hal yang tidak dikenali. Manakala yang ini pendapat yang ini yang dikira sebagai masyhur adalah pendapat yang ini yang dikenali. Jadi maksudnya di sini adalah muqabilnya adalah lemah. Muqabilnya adalah sesuatu yang tidak dikenali. Ini adalah apa yang dimasukkan dengan masyhur. Ini khilaf adalah bukan ini khilaf ini yang kuat. Maka pendapat al-masyhur muqabilnya adalah daif. Wa haitsu aqulu al-asawi sahifa min al-wajhain aw al-awjuh. Maka ini balik ini kepada pendapat ini Ashabu Syafi'i. Bila aku mengatakan al-asah ataupun sahih, maka ini adalah daripada pendapat ashab. Dan dia juga perkara yang sama seperti azhar dengan masyhur. Asah ini maksudnya khilaf adalah qawi, manakala sahih ini maksudnya khilafnya adalah lemah. Dan ini semua adalah daripada sama ada daripada dua pendapat ataupun banyak yang ini pendapat al-min al-wajhain ataupun al-aujuh. Maka ini semua balik ini kepada pendapat Ashabu Syafi'i. Jadi dalam kitab-kitab mazhab Syafi'i, bila ulama kita mengatakan fi wajhin ataupun dalam pada satu wajah, maksudnya ini adalah pendapat ashab dan bukan ini pendapat Imam Syafi'i. Jamaknya adalah aujuh. Jamaknya adalah aujuh. Aywa. Wa haitsu aqul al-madhhabu fa min at-tariqayn aw at-turuq. Apa? Sebelum itu dia mengatakan fa in qawi al-khilaf qultu al-asah wa illa fas-sahih. Jadi saya tak perlu yang diterangkan lagi sebab kita sudah membahaskan ini ya. Jadi antum boleh refer balik pada kitab Sulamul Muhtaj. Dan dalam kitab Sulamul Muhtaj ini penulis dia tulis dengan terperinci apa yang dimaksudkan dengan asah, apa dimaksudkan dengan masyhur, nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4. Maka itu semua kita boleh lihat. Selepas itu yang ini dia mengatakan wa haitsu aqulu al-madhhab fa min at-tariqain aw at-turuq. Maka Imam Nawawi mengatakan apabila aku mengatakan al-madhhab, yakni maksudnya pendapat yang diterjihkan hasil daripada khilaf para yakni ashab di dalam menukilkan ini mazhab al-imam, menukilkan ini mazhab al-imam Syafi'i. Seperti mana yang ini kita mengatakan misalan khilaf ini di antara ashab Baghdadiin dengan ashab ini Khurasaniin. Mereka menukilkan ini pendapat Imam Syafi'i. Kadangkala yang ini ada perbezaan dalam nukilan mereka. Yang ini ashab ini di Baghdad ini menukilkan sedemikian, ashab ini Khurasan ini menukilkan ini sedemikian. Maka ada perbezaan. Mana satu yang kita kedepankan? Maka apa yang diterjemahkan oleh Imam Nawawi apabila berlaku ini khilaf ini di antara ashab Syafi'i dalam keadaan seperti ini, ini dikenali sebagai dengan mengatakan alal madhab
alal mazhab. Jadi bila dia mengatakan alal mazhab, kita tahu ini adalah khilaf. Ini di antara sekolah yang ini kedua besar daripada ashab ini, Syafi'i. Dan seperti mana saya mengatakan dahulu, ashab Syafi'i mereka berbeza dalam mengarang ini kitab-kitab al-Imam Syafi'i. Ashab Syafi'i ini di Baghdad, mereka ada cara mereka dalam ini mengarang ini kitab-kitab mereka. Ashab ini Khurasan juga ada cara mereka, dan mereka menukilkan apa yang telah sampai kepada mereka daripada pendapat-pendapat Imam Syafi'i. Maka ini yang kita kadang-kala ada perbezaan dalam penukilan mereka. Dalam ini penukilan mereka. Maka istilah ini mazhab, maksudnya khilaf ini di antara mereka. Jadi ini yang kita maksudkan dengan tarik ataupun turuk. Tarik ini ataupun turuk. Aywa. وحيث أقول النص فهو نص الشافعي رحمه الله ويكون هناك وجه ضعيف أو قول مخرج. Dan selepas itu yang dia mengatakan wahaisu aqulu an-nas, yakni yang dimasukkan dengan nas, penulis ini mengatakan fahuwa nasu syafi'i, dia ala nas ini al-Imam Syafi'i. Ini maksudnya perkataan-perkataan Imam Syafi'i dan pendapat-pendapatnya, iaitu penulis ini dia menukilkan apa yang Imam Syafi'i mengatakan. Dia menukilkan ini apa yang disebutkan oleh al-Imam Syafi'i. Ini yang kita maksudkan yang ini dengan nas, dan mukabilnya adalah yakni pendapat yang lemah ataupun qaulun mukharraj. Insya-Allah yang ini minggu depan kita akan membicarakan ini tentang yang ini perkara ini. ربنا تقبل دعانا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واختم بصالحات أعمالنا وأجانا يا الله يا كريم فضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Boleh insyaAllah semua.